Oke, okay, untuk night walk of the jungle, first kita kena tukar kasut lah. Kita jaga. Kita tengok pacat saja lah. Pacat itu yang di daun-daun itu. Di daun, Pak. Boleh nampak, Pak. Ya, boleh nampak, Pak. Boleh lah. Ini namanya kasut kuat cukup. Nah, balik lah. Boleh tukar lah. Okey, jalan kita. Jom. Okey. Kita masuk dalam hutan dengan binatang. Hutan. Sekarang pukul 8.40 malam. Ya. So kita akan pergi program apa? Night walk. Ya. Night walk. Malam. So Zam, Isham, Safi, Johnny, Alawi. Okey, ya. Kita berlima. Ya. Akan sama-sama tengok apa yang ada dalam hutan Kinabatangan ni pada waktu malam. Ya. Yes, mari kita ke sana. Okey. Okay. Kita memulakan penjelajahan waktu malam. Dan ini spesies pertama kita jumpa. Tidak pandai gigit orang ini. Ini bodoh babi hutan ini. Hutan ah, wild boar. Wild boar. Dia tak ada jambang kan dia. Ya. Ha. Ke mana dia pergi tu? Dia ingat kita nak bagi makan kan. Nasi. Okey, kita masuk lagi ke dalam. Tengok ada seloloris kah? Seloloris? Ha. Tupai. Itu anu kan. Ha. Binatang pemalu itu. Apa? Kukang. Kukang. Oh, kukang. Kukang ni kan? Slow-slow itu jalan, pelan-pelan. Kalau berjalan waktu malam ni, kena hati-hati juga. Tengok bawah. Takut tersepak binatang kat bawah. Nanti dia meninggal dunia. Kalau ada gajah, pusat kita mau jalan itu, bos. Kalau oh, dia blok jalan? Ya. Ini semua pergi sana ini. Dia. Ini laluan gajah ni? Ya. Boleh buat penggambaran entiti ni. Gajah tu. Ya. Pygmy. Ya. Tapi yang ada sekeluar berita baru-baru ni kena tembak. Potong dia orang potong. Kasihan. Ya, kasihan dia. Dia orang mau dia punya gigi tu. Itulah. Okey, kita dah nampak signboard. Mine Safari. Kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, penghuni hutan. Ya. Rasa kita dah berjalan lebih kurang 500 meter. Oh, jauh tu. Okey, lebih kurang lah. Lebih kurang 500 meter. Bukit-bukit. Agak rendah, jadi tak ada rasa panas sangat. Ya. Jalan. Kami jumpa seekor siput hutan. Ya. Itu dia. Dia nak cross jalan lama ni. Malam esok baru sampai ni. Hei! Letak hutan. Apa dia buat ni? Nak tunggu lalat kan? Sebab sini banyak lalat nampak. Serangga. Kalau siang itu, dia tidak keluar itu, bos. Malam saja. Malam saja, ya? Itu kupu-kupu. Mana dia tadi? Kenapa dia terbalik tu? Ya. Kalau kita kacau dia punya anu itu, dia terbang. Tak tahu lah apa nama dia punya spesies, ya? Tidak, aku minta tahu. Kupu-kupu saja tu, bos. Ya, cantik-cantik. Ya. Tapi cara dia pergantung dia. Ya. Aku try pusing, bolehkah? Ayah, tak apalah. Okay. Jangan ganggu dia. Ya. Dia tidur. Dia tidur. Kesian. Betul. Dia penat petang tadi tu. Baik, kita teruskan lagi. Dah tiga jumpa. Pergantung tu dia bilang, jangan kacau. Dia mau tidur. Kesian. Tidak. Banyak bunyi katak. Kita jumpa satu pokok merbau. Yang besar. Merbau besar. Cuba tengok berapa pemeluk ni. Kalau masa tu telah wujud sejak Perang Dunia Kedua. Tengok. Ambil zoom sikit. Ada apa dalam tu? Kalau kosong tapi tengoklah keadaan boleh masuk tu. Janganlah. Masuk boleh. Tak apalah. Tengok saja. Tak apa-apa itu. Hari-hari. Okey. Sekarang kita tengok apa yang ada di dalam pokok merbau. Ya. Okey. Okey, dah masuk dalam. Sekarang kita berada di betul-betul di bawah. Berdiri situ.
Mari. Mari. Okey. Okay. Mari. Saya comel. Nah, so narik. Nampak tembus. Kita ini kayu tidak mati, hidup. Hidup lagi ya? Ah, masih hidup. Kita sekarang betul-betul berada di dalam pokok merbau. Dia punya ukur lilit 31 kaki ukur lilitnya. 31 kaki. Ah ya. Oh, tengok dalam dia. Hidup ini kayu ini tidak mati. Mana ada orang, ini? Ada orang pernah panjat. Ya. Panjat sampai atas. Atas sana ada apa? Itu anu bah, dulu itu kayu ara kan. Dia penuh ini kan sampai pica ini nah. Jadi dorong potong. Itu toki suruh potong. Kalau tidak nah. Kayu raba sudah. Kayu ara kan dia parasit kan. Ah ya. Dulu itu bilang orang perang Jepun kan, semua perempuan masuk sini lah. Tapok di sini buat dia tutup daun situ, jadi itu penjahat bukan dalam. Tahu orang di dalam. Tempat ni lah tempat yang tempat bersembunyi. Ah, tempat sembunyi. Ah. Ya. Kau baca ada di papan sana doang tulis. Boleh nampak. Ini pengalaman ada di dalam pokok. Ya, first time kita balik. Ya. Ya. Nampak besar. Tak kalau kita bergambar? Ah, tempat besar pun besar. Dia punya ni. Oh, dua depa lah. Sini. Jangan takut tidak ada ular apa tidak ada. Siang malam pun tidak ada. Lebih kurang dua depa. Dua depa dia punya lebar. Lebar deh. Kita lengkap keluar. Pelan-pelan ah. Jaga itu belakang. Nah, suruh toke. Potong kasih besar dulu besar lubang. Suruh potong tapi itu pelancong tidak mau. Dia mau original kan. Dia tidak mau kasih besar. Itu pelancong tidak mau. Anggap itu sebagai cabaran. Ya. Oke. Okay. Oh ya, boleh tak hari ini campi dong. Oke, okay, bos lagi. Gambar itu bos. Gambar bos lagi. Oke. Okay. Ini belajar cakar rimau ni. Kena menuntut sampai dalam pokok merbau. Okey. Ini dia punya sejarah. Adalah dipercayai pokok merbau ini telah wujud sejak Perang Dunia Kedua dalam tahun 1940 semasa pemerintahan kerajaan Jepun menurut orang kampung penduduk kampung Bilit. Sangat bimbang akan keselamatan negara mereka. Lepas itu mereka mencari jauh dari hutan untuk bersembunyi. Ya, bilik. Yang sukar temui. Ini pasang poinnya. Orang di tempat persembunyian lah. Ya. Okay. Alright. Sudah kan walau dalam dia kosong, tapi dia hidup. Ya, memang dia hidup. Ini dia daun. Ini hari-hari pelancong keluar masuk. Tidak ada pindah-pindah dalam. Biar malam pun tidak ada. Kayu arah kena jaga kan. Ya. Yang paling nomor satu bayi ini. Kalau pokok ini. Nomor satu punya. Ya. Ini nomor satu. Paling kuat ini. Ya. Hanya ini saja yang besar, yang lain ada. Ya, tidak ada sudah. Yang ini sini paling besar. Kami sudah raung semua ini, sudah, tidak ada sudah. Ukur dari sini. Ini. Sah. Ini 31 kaki. 31 kaki. Ah, okay. Dia punya besar. Nasib tak ada orang bertikam nombor. Merbau ni dia punya identiti. Kalau kita tengok dekat batang dia memang ada nampak kulat-kulat putih tu kan eh. Ya. Ada juga yang rajin memanjat pokok. Dia cari makanan semut-semut ini. Jom, kita tinggalkan dia. Belalang? Bukan. Sejenis serangga. Baik. Serangga ya? Ya. Oh, kumpah ada dua ekor dah. Itu orang putih ya, dia nampak. Oh, senang hati dia. Menembak. Itu ada yang warna merah juga, bos. Ada yang warna merah. Ini yang hijau. Ini kupu-kupu lagi ini. Terbang sini, terbang sana. Cantik. Ada yang warna merah. Dia punya bentuk begitu juga. Ada macam tanduk. Eh. Ya, ada dia. Macam tanduk. Siang dia terbang. Oh. Malam saya dia tidur di pokok kayu. Stick insect. Kalau tidak goyang dia, dia... Ya, kalau goyang dia bergerak. Goyang berarti dia gerak. Oh, dia camouflage dengan ranting. Dia menyamar. Diam-diam itu. Kalau goyang baru dia jalan itu. Oke.
sabar stick inside. Macam tadi, tapi ini jenis lain. Oh. Ya, ini. Oh. Ada dia mau kawin, bahasa yang di atas itu yang jantan itu. Stick yang kecil inside. Itu. Tengah mengawin. Ah. Wah, ada dua ekor. Ya, dua ekor. Dia mau ngawin. Kawin itu. Ada yang jantan itu kecil. Dia tengok kalau pandang tak pasti. Ah, ulat bulu. Ada kalanya yang gatal. Kalau kita sentuh dia. Ya. Oh, berduri. Pokok apa ni berduri ni? Tidak tahu ini bos, ada duri ini. Nah, ini dia punya kawan juga satu ini. Kalau tidak ada tidak panjang. Ada dua ekor. Lagi panjang. Lompat sekali. Saya kita sentuh dia, ah terus lompat. Ini pacat bukan lintah bos, lintah itu dalam air. Ada musang. Mana satu? Sini. Ini. Oh ya, saya nampak dia bergerak. Ah. Ah itu. Oh, mata itu dia bercahaya. Ya. Cahaya. Ini musang betul lah, bukan musang king lah. Ya. Itu. Macam monyet tapi ekor panjang. Ya. Malam baru keluar, siang dia tidur. Apa di lubang kayu? Lubang kayu kah, dia bikin sarang kan. Oh, ada pacat lah kat kaki. Pacat? Tuan-tuan. Ini tidak apa ini. Senang saja. Ada lagi? Betul lagi. Cek. Tadi dah ada dua ekor tadi. Oh, iya kah? Dah buang dah. Belakang ada belakang? Tidak ada. Di belakang tidak ada. Ini. Ah, dia suka. Tidak ada, kosong. Kosong. Cantik juga ada. Okey, biarkan dia. Dah. Ada banyak ni. Yang kita injak di anu ba, daun kering itu ba. Kita rajin dalam tu mana? Dalam tu. Oh. Ada ikau? Dua. Ya ada. Lari. Cendawan kayu. Dia, apa? Cendawan tumbuh selepas hujan. Ya. Inilah dia. Orang bilang, "Uy, katak lagi satu." Oh, ada lagi. Memang ini satu jenis ini katak ini. Nanti katak dia. Ya. Ada yang jenisnya itu besar. Ini macam warna lain. Ada hijau. Ya, dia kan tidak kena matahari kan. Jadi tempat yang anu terus kan. Memang dia bertumbuh baik. Ya, macam ini kan mulai sudah ini. Tebal tu. Tebal. Ya. Capek. Ada semut hitam. Apa semut macam ni? Serangga. Oh, ada jumpa buah. Buah hutan yang
tergantung. Apa nama buah ni Syafiq? Tak tahu. Buah hutan lah. Ini ada spesies kudat. Stick insect. Pada dekat bawah. Spider-Man. Oh, tu yang berbulu-bulu. Ya, yang berbulu-bulu itu. Hutan itu makak pun hantam habis. Kita tidak dapat makan. Kira-kira habis makan. Ya. Mangga apa tadi? Mangga beluno. Beluno. Ah, mangga beluno. Beluno. Dia punya buah itu bulat-bulat, bos. Sedap juga ini dia punya buah. Hai, bos, kita tidak boleh makanlah. Tak sempatlah. Binatang yang makan habis. Kawasan dia kan? Ini langsat, bos. Ada buah pun kita tidak dapat makan. Binatang hutan makan habis. Itu macam itu kingfisher, dragon. Ini amaran daripada Jabatan Hidupan Liar Sabah. Ya, ya. So tidak boleh memburu tanpa lesen yang sah. Kalau tak kena denda RM50,000 atau penjara. Yang main tembak itu, gambar itu. Ini apa masuk tanpa kebenaran ni? Hands up. Right, jom. Kore kasih rusak saja. Merah mata. Ini babi hutan. Dia punya nama, dikasih nama Rainbow. Rainbow namanya. Hey. Kalau panggil Rainbow dia datang. Okeylah, biarlah dia diam-diam. Okeylah, bos. Nak kacau dia. Ya. Okey. Selesai kita punya sesi penjelajahan. Penjelajahan di dalam hutan. Kau ada lampu tadi rupanya? Oh, dia boleh. Depan dia boleh terang. Okey, jom kita balik ke base camp. Walaupun tak ada lah jumpa rimau ke apa tadi. Rimau dahan, gajah pikmi. So, kita tak bernasib baik. Buaya pun tak jumpa hari ni. Jumpa ni je. Musang lah. Musang. Jumpa musang. Musang yang tak ada janggut lah. Atas pokok. Tapi kawan tu dia seorang-seorang aja kat sana. Ya. Dia tak pas lagi makan. Ya, ya. Dia tunggu. Nasi sisa ini, bos. Dia tahu masa dia. Dia nanti buang di sana, dia makan, makan habis dia jalan. Dia dah selesai activity night safari. So, kita balik semula ke Shelly untuk berehat. Esok kita buat program yang lain seterusnya, iaitu melihat gajah pigmi. Isyam kat depan pun dah berjalan ke bilik. Buat apa? Layan-layan ni. Online game? Ya. Ke Facebook ke? Layan game lah. Sini lain kuat lah, sini sikit. Sini je tempat kami stay. Tempat lain aku sikit. Tidur mana? Untuk ada kuartus bawah? Ah, okay. Good night semua. Okay.